Hai semua, Assalamualaikum. Nah, untuk video kali ini saya buat brownies kukus dari Nyonya Lim. Bagaimana caranya? Tonton videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe. Bahan pertama ada 6 butir telur, 1 saset vanili, saya pakai yang sasetan seperti ini, 1 sendok teh SP, bisa diganti dengan ovalet ataupun TBM, 225 gula pasir. Untuk bahan 2, di sini ada tepung terigu 125 gram, bubuk coklat 50 gram, dan setengah sendok teh baking powder. Campur jadi satu. Untuk bahan yang ketiga, ini ada 100 gram dark coklat. Ini sudah saya cairkan atau saya lelehkan. Terus ada 175 ml minyak, campurkan dengan coklatnya. Aduk sampai rata. Bahan yang keempat, ada 2 saset susu kental manis yang coklat. Jadi ini nanti dicampur dengan 100 gram adonan yang sudah jadi. Siapkan bahan pertama, telur, campur dengan gula pasir, bubuk vanili, dan juga SP-nya. Mixer dengan kecepatan tinggi sampai putih berjejak dan mengembang. Ini adonan yang pertama sudah putih berjejak dan mengembang. Kemudian masukkan adonan tepungnya, adonan yang kedua. Masukkan secara bertahap. Aduk menggunakan spatula, bisa juga kalian menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Terigunya sudah tercampur, kemudian masukkan lelehan coklat tadi yang sudah dicampur dengan minyak. Ini bahan nomor 3. Masukkan secara bertahap dan aduk menggunakan spatula. Thank you.
pastikan adonan coklatnya ini tercampur dengan rata dan jangan sampai ada endapan di bawahnya. Ini adonannya sudah tercampur rata. Ambil adonan sekitar 100 gram atau secukupnya. Jadi ini nanti dicampur dengan susu kental manis untuk lapisan yang di tengah. Ini saya pakai wadah bekas coklat tadi, jadi ada campuran sedikit coklatnya. Sisihkan dulu. Adonan sudah siap, masukkan dalam loyang. Ini loyangnya sudah saya olesi dengan margarin dan saya alasi dengan kertas roti. Masukkan setengahnya saja. Ratakan adonan. Hentakan agar gelembung udaranya bisa keluar. Nah, ini siap untuk dikukus. Untuk kukusannya, ini sebelumnya sudah saya panaskan sampai keluar uap panasnya. Kukus selama kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang. Ini untuk bahan yang keempat. Ini adonan yang tadi saya sisihkan sekitar 100 gram. Saya campur dengan 2 saset susu kental manis. Ini yang untuk lapisan tengahnya ya. Sebenarnya kalau menurut resep dari Nyonya Lim itu, susu kental manisnya cuma 75 ml. Tapi di sini saya pakai 2 saset, berarti 80 ml. Jadi terserah kalian saja ya mau menggunakan yang mana. Nah, ini untuk lapisan yang pertama sudah matang. Kemudian tuangkan lapisan yang kedua. Ini yang tadi yang saya campur dengan susu kental manis. Tuang secara merata di atasnya. Kemudian kukus sekitar 10 menit. Nah, ini lapisan yang kedua sudah matang. Kemudian tuangkan untuk lapisan yang ketiga ini dari adonan yang pertama tadi ya. Kemudian kukus selama 25 menit. Ini untuk lapisan yang ketiga sudah matang, tapi ini sedikit ketetesan dari uap pancinya, jadi terlihat membekas di atas. Jadi untuk saran, kalian bisa menggunakan penutup kain yang tebal atau bisa menggantinya setiap mengukus perlapisannya. Kemudian keluarkan dari loyang. Nah, ini brownies kukusnya sudah jadi. Terlihat lapisan tengahnya. Dan ini saya kasih di atasnya topping keju. Ini hasilnya sangat lembut.
Terlihat nih lapisan tengahnya. Saya coba dulu ya. Untuk rasanya ini enak banget. Coklatnya berasa, kuenya juga lembut. Recommended banget, harus dicoba. Sekian dulu ya untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.